Lelaki yang belum menikah, kalau dia berniat di dalam hati, dalam kurungan bukan lafaz, niatnya, nanti selepas nikah, kalau aku ucap bye-bye kat isteri aku, ia sama macam aku lafaz, aku telah ceraikan kamu. Dia kata, dia buat kurungan. Soalannya nanti selepas nikah, adakah niat itu masih diguna pakai dan valid? Adakah nanti kalau saya ucapkan bye kepada isteri saya, sama dengan saya lafaz aku telah ceraikan? Seperti dalam niat itu, bolehkah menarik semula naik itu sebab saya belum nikah lagi, saya takut. Saya kata yang tu bukan niat, yang tu was-was. Niat ni azam untuk buat sesuatu baru nama niat. Kalau setakat duk cadang, dia bukan niat. Betul lu makna niat tu. Man hamma bihasana, ham man hamma bisayi'ah, baru cadang nak buat jahat. Ham, niat azam. Maksudnya niat ni yang boleh menghalang dia, kejadian dia lah. Kita pergi nak bunuh orang, sampai-sampai dia tak ada di rumah, tapi kalau ada, dia memang mati. Niat hak azam macam tu, itu yang dikira dalam semua, dalam banyak perkara. Nanti saya akan ada pengecualiannya. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, al-qatilu wal-maqtulu kilahuma finnar, yang membunuh dan yang kena bunuh semua masuk neraka. Sahabat tanya, hadzal qatilu fama balul maqtul, ha ini yang membunuh apa saya pula, ini yang membunuh kenapa pula yang kena bunuh masuk neraka? Nabi tawakkana harisan ala qatli akhi, kerana dia juga bercad berharis nak bersungguh-sungguh nak bunuh saudara dia. Maksudnya kalau tak dan ke dia, aku bunuh. Yang tu dua-dua masuk neraka, Nabi kata. Walaupun dia tak bunuh lagi sebab niat yang putus. Niat yang putus. So yang ni was-was. Was-was syaitan. Tak ada faedah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Buang, tak ada kena mengena. Okey. Yang tu dulu. Jadi yang ni jatuh kata itu tak jatuh. Tak jatuh fikir. Tak usah susah hati. Menikahlah empat pun tak jatuh. Cumanya saya nak sebut, para fuqaha mereka ada berbincang hal-hal yang mana dilafazkan sebelum daripada nikah. Misalnya satu orang kata, aku nikahkan engkau, aku ceraikan engkau kepada satu orang perempuan, sedangkan dia tidak bercerai lagi, sedangkan dia belum bernikah lagi, dia baru, dia kata aku ceraikan kau, dia kata pada satu orang perempuan, kemudian dia kahwin dengan perempuan tu. Masa dia kata tu, dia tak apa, dia tak menikah lagi, tapi saja dia syok, aku ceraikan hang. Lepas tu duduk sebulan ke dua bulan, jadi jodoh, menikah diorang tu. Adakah ungkapan cerai sebelum itu dipakai? Fuqaha menyatakan tak dipakai, kerana dia cerai ketika itu, dia tak ada kuasa cerai, dia bukan suami, maka dia tidak ada kuasa, dia tidak jatuh talak dalam hal itu. Ini juga tentang masalah ta'liq, yang sebab tu ta'liq itu diucapkan selepas dia akad, kerana kuasa cerai ada di tangan dia. Sebelum tu dia tak ada kuasa cerai.